Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan foto kalian ya. Kalian masukkan aja mentahan fotonya. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya. Kalian buat aja dengan ukuran 9 banding 16. Nah, di sini jika sudah dimasukkan mentahan fotonya, kalian atur aja durasinya ya. Kalian panjangkan menjadi 5 detik. Nah, seperti ini kalian panjangkan aja menjadi 5.0s ya. Nah, jika sudah kalian atur menjadi 5 detik, di sini langkah selanjutnya kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang combo. Lalu kalian pilih efek animasi yang namanya Smartphone 2. Nah, ini jika sudah untuk durasinya kalian fullkan saja. Jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk bagian mentahan fotonya kalian perbesar sedikit aja ya, seperti ini kalian perbesar aja. Nah, kurang lebih segini ya. Jika sudah, di sini otomatis untuk hasil efeknya akan seperti ini. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja ya mentahan videonya. Nah, jika sudah tersimpan, kalian klik aja selesai. Lalu kalian buat proyek baru lagi. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan foto awalnya. Nah, untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini ya, atau kalian bisa buat versi kalian sendiri dengan ukuran 9 banding 16. Nah, jika sudah di sini kalian bisa ke bagian awalnya, kemudian kalian pilih tambahkan audio. Lalu pilih suara. Kemudian pilih dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsound-nya. Nah, untuk link backsound-nya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya, bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya. Nah, di sini untuk durasi mentahan foto awalnya kalian panjangkan ya sampai ke bagian tanda beat pertama. Nah, seperti ini kalian panjangkan sampai di bagian tanda beat pertama. Jika sudah, kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan mentahan video yang sudah kalian buat di awal tutorial tadi ya. Nah, mentahan video yang ini yang kalian kasih efek smartphone 2 ya. Di sini kan durasi videonya itu 5.0s ya, atau 5 detik. Di sini langkah selanjutnya kalian pendekkan durasi mentahan videonya dari sebelah kiri sini. Kalian pendekkan menjadi 1.7 detik. Nah, seperti ini ya, 1.7 detik. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian pendekkan dari sebelah kanan sini. Kalian pendekkan sampai menjadi durasinya itu 0.8 detik. Nah, seperti ini ya, 0.8 detik. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian masih di bagian video ini ya, atau potongan video ini, kalian atur aja kecepatannya. Lalu kalian pilih yang normal. Nah, di sini untuk kecepatannya kalian atur aja ya, sampai durasi videonya menyentuh tanda beat selanjutnya. Kalian atur aja. Nah, seperti ini ya. Sampai mentahan video yang ini menyentuh tanda beat selanjutnya seperti ini untuk durasinya. Jika sudah tinggal kalian centang. Lalu langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja ya mentahan video yang ini. Kalian salin aja, kalian salin. Nah, jika sudah kalian salin, kalian klik aja yang bagian balik. Nah, jika sudah kalian balik, kalian geser lagi menunya. Lalu pilih kecepatan. Kemudian pilih yang normal. Lalu kalian atur lagi ya untuk kecepatannya sampai menyentuh tanda beat selanjutnya.
Nah, seperti ini ya. Jika sudah, tinggal kalian centang. Lalu kalian salin lagi untuk menahan videonya, kalian salin. Dan klik balik lagi. Nah, jika sudah, kalian atur lagi kecepatannya. Kalian pilih yang normal. Kalian atur lagi ya, sampai menyentuh tanda bit selanjutnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, tinggal kalian centang. Kalian salin lagi. Kemudian pilih balik. Jika sudah, kalian pilih kecepatan. Lalu pilih yang normal. Dan kalian atur lagi ya, sampai menyentuh tanda bit selanjutnya untuk durasi videonya. Nah, pokoknya kalian lakukan aja ya, cara seperti barusan. Kalian salin aja. Kemudian kalian balik. Dan kalian atur aja kecepatannya. Kalian lakukan aja terus ya, sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika mentahan video sudah kalian salin, kemudian kalian balik dan kalian atur kecepatannya, otomatis kurang lebih untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama atau di bagian awal mentahan video yang karakter ini. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja yang bagian potongan video yang pertama sini ya. Di sini langkah selanjutnya kalian buat aja kunci animasi di bagian awal dan akhir mentahan videonya ya. Kalian buat aja kunci animasi di bagian awal dan akhir di setiap potongan videonya. Nah, jika di awal dan akhir sudah kalian buat kunci animasi, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengahnya ya. Nah, di sini kalian geser aja sedikit mentahan videonya ke atas. Nah, seperti itu. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek grafik ya di bagian tengah kunci animasi yang sebelah sini dan sini. Kalian geser ke bagian sini, kemudian pilih yang grafik. Lalu pilih yang keluar. Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian tengah kunci animasi yang sebelah sini. Lalu kalian kasih yang masuk. Nah, jika sudah kalian centang. Pokoknya kalian lakukan aja ya, cara seperti barusan ke potongan video selanjutnya. Kalian buat di bagian awal dan bagian akhir untuk kunci animasinya. Lalu di bagian tengah kalian geser ke atas mentahan videonya. Kemudian kalian kasih efek grafik di bagian tengah-tengah antara kunci animasinya. Kalian kasih yang keluar dan kasih yang masuk ya. Kalian lakukan aja sampai ke bagian potongan video yang terakhir. Nah, oke, jika kunci animasi dan efek grafik keluar masuk sudah kalian kasih ke semua potongan mentahan videonya, otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian kasih aja efek flash warna putih ya di videonya. Langsung saja kalian insert ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang stock video. Kemudian pilih background warna putih. Nah, jika sudah dimasukkan untuk background warna putihnya, kalian atur sampai menutupi layar. Nah, jika sudah kalian klik gabungkan. Kemudian pilih yang overlay. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk overlay warna putihnya kalian pendekkan ya menjadi 0,3 detik. Nah, jika sudah kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang keluar. Lalu pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk overlay warna putihnya tinggal kalian salin ya. Kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir.
Nah, oke, jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya. Nah, di sini kalian klik aja mentahan foto awalnya. Lalu pilih animasi. Kemudian pilih yang combo. Lalu di sini untuk efeknya kalian kasih yang namanya renggang dan distorsi. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian geser aja ke bagian potongan mentahan video ya, yang di bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja mentahan potongan videonya. Lalu kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang masuk. Nah, di sini untuk efek animasinya kalian pilih yang namanya perbesar 2. Nah, jika sudah dipilih, untuk durasinya kalian atur menjadi 0,5 detik. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Kemudian kalian pilih tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan bingkai cybernya. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Nah, jika sudah kalian masukkan seperti ini, kalian atur aja ukurannya, kalian paskan ke bagian layar. Nah, jika sudah kalian klik gabungkan. Kemudian pilih yang filter. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang masuk. Lalu pilih efek animasi yang namanya perbesar 2. Nah, jika sudah untuk durasinya kalian atur menjadi 0,5 detik. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk overlay bingkai cybernya kalian pendekkan durasinya ya, atau kalian potong, kalian paskan ke bagian mentahan video awalnya atau video utamanya ya. Kalian klik aja bagi di bagian akhir video. Kemudian kalian hapus yang bagian sebelah sini, kalian hapus. Nah, jika sudah otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.